Rabu 17 April harga emas batangan bersertifikat yang tertera di laman resmi logam mulia, PT Aneka Tambang, Antam, tetap pada harga Rp1.321.000 per gram seperti harga sebelumnya. Di lain sisi, harga buyback oleh logam mulia juga tetap pada harga Rp1.215.000 per gram seperti harga sebelumnya. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp106.000 per gram. Harga emas adalah harga yang berlaku ketika membeli emas Antam dari gerai logam mulia. Harga buyback adalah harga yang berlaku ketika menjual emas Antam kepada gerai logam mulia. Sekadar ilustrasi, berikut ini kalkulasi potensi untung rugi andai kata para investor membeli emas lantakan pada beberapa kurun waktu lalu menjualnya hari ini.